Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia. Jangan lupa pakai masker. Cuci tangan sebelum tidur dan makan. Dan ingat protokol kesehatan COVID-19. Kali ini kita akan memberikan tutorial cara memberikan kapur dolomit. Nah, ini kan waktunya hujan. Kalau apa namanya, untuk pepaya-pepaya kayak gini yang mau berbuah, kalau hujan biar buahnya nggak rontok, kalau nggak jatuh-jatuh atau apa, biar pH-nya turun, biar asamnya berkurang, ya pakai ini, kapur dolomit, kapur alam dolomit super. Murah kok ini harganya, kalau di sini cuma 5.000 segini. Itu udah berapa kali, itu satu genggam aja kita pakai. Nah, pakai sebulan dua kali atau sebulan sekali juga nggak apa-apa, biar pH-nya ini, nah, ini biar turun, pupuknya biar terurai, pH-nya biar turun. Gimana caranya? Mari kita lihat. Let's go. Pertama-tama inilah kita siapkan kapur dolomit. Kapur dolomitnya itu murah kok harganya, cuma 5.000 kalau di sini satu karung itu. Itu kita siapkan secukupnya aja lah di sini. Nah, sama bak. Nanti kita masukkan bak kapurnya itu. Kalau caranya nanti, nah, kita masukkan dulu. Itu kan buka benangnya agak susah juga itu. Yang penting santai. Kapurnya itu warnanya putih, agak ada lembab-lembabnya dikit lah. Itu kita buka dulu pelan-pelan, masukin ke bak. Itu satu bak. Kalau bak yang sedang itu masih lebih sedikit kok. Kita sering-sering aja, nanti kalau sebulan lagi kita kasih lagi, sebulan lagi kita kasih lagi. Itu cuma dua, itu cuma 10.000 harganya. Tapi bermanfaat banget buat kalsium, buat buah-buahnya mau berbuah atau ntar kalau yang mentil-mentil kecil-kecil yang merah itu biar nggak rontok. Bunganya biar nggak rontok dikasih kapur kayak gini. Namanya kapur dolomit. Kalau di toko pertanian, kapur pertanian itu untuk ngurangi pH. Kita tuang dulu ke baknya dulu. Kita tuang pelan-pelan tapi pasti, warnanya itu putih, agak kecoklat-coklatan dikit lah. Warnanya putih. Tanya aja nanti di toko pertanian banyak. Kalau ada, kalau nggak ada ya cari yang lain. Siapa tahu kan ada. Ya pasti ada. Namanya buat pertanian, kok. Nah, kayak gitu warnanya putih. Tapi agak lembut, nggak lembut banget sih. Cuma rasanya itu agak basah-basah dikit lah. Nah, gitu cara menuangnya kayak gitu. Kita satu genggam aja dulu, satu genggam kita putarkan. Kena batangnya nggak apa-apa sih, biar asamnya hilang. Satu genggam aja, satu genggam gede ya itu soalnya. Kita pelan-pelan semuanya, kita kasih semuanya biar rata. Satu tuh putaran aja, kalau ntar lebih di mana itu di semuanya batang-batangnya nggak apa-apa. Kita kasih pelan-pelan aja, putar terus, sebar itu sambil digoyang-goyang ya, apa namanya, biar rata tangannya itu, sambil digoyang-goyang sambil nyebar itu biar rata semuanya. Biar buahnya itu katanya biar manis, buahnya ada yang bulat ada yang lonjong. Kalau yang bulat ya disyukurin aja, nanti kalau udah gede kita potong, kita ganti yang lonjong. Tapi ya sekarang ya biarin aja lah, yang enak yang mana, sukanya yang mana, nanti kan bisa dibentuk-bentuk juga. Nah, kita sebarin satu-satu kayak gitu, digoyang-goyang tangannya itu biar kenapa, biar rata. Nanti kalau kehujanan biar pH nya itu turun. Kalau turun kan asam, kadar asamnya itu untuk biar apa namanya,
pentilnya itu enggak rontok atau enggak merah itu loh. Dan tanah menjadi subur. Kan kemarin habis dipupuk kandang biar merangsang untuk buahnya itu cepat gede-gede. Biar enggak jatuh, kalau kena asamnya kan jatuh kehujanan terus. Kita kasih kapur dolomit biar pH-nya turun. Ini dilakukan sebulan sekali nggak apa-apa, nggak pengaruh buat penetral katanya, buat penetral tanah. Ya, itu caranya. Goyang-goyang aja muter terus rat. Tuh kena batangnya nggak apa-apa. Apalagi ini habis ntar kehujanan bagus lagi. Kalau habis ini kehujanan bagus lagi, kenapa? Biar cepat larut ke tanah, biar kena akar, biar pH-nya biar turun. Ntar kalsium jadi kalsium naik ke nutrisi, ke pentil-pentil, ke pepaya yang buahnya kecil-kecil itu biar enggak rontok. Yang penting pelan-pelan, pasti dan bersyukur apa yang kita diberi, kita rawat pelan-pelan. Nah, kayak gitu. Besok ada lagi cara untuk membersihkan rumput-rumput itu, enggak asalan mestinya. Ntar dicongkelin akarnya kena, nanti mati. Kita pelan-pelan aja, ntar buat videonya lagi. Cara matun, apa namanya, cara matun pepaya, ya pelan-pelan namanya. Apa namanya, orang lagi nanam ya harus pelan-pelan, sabar, bersyukur. Nah gitu, nyebar, bukan nyebar cinta ya, tapi nyebar pupuk. Kalau nyebar cinta itu banyak, kalau nyebar pupuk kan susah. Nyebar cinta itu susah, kalau nyebar pupuk mudah. Sebar aja tinggal goyang-goyang udah, kayak gitu udah jadi. Ada yang tekniknya buat dikocor, dicampur dengan air. Ada yang tekniknya disebar kayak gini. Kalau hujan kayak gini kita sebarnya pakai biasa aja. Kalau musim kemarau kita sebarnya pakai sistem kocor kayak gitu, dikasih wadah, dikasih bak, kita sebar. Nah, jadi kan semuanya kayak gitu, nanti buahnya biar gede-gede. Yang penting pasti pelan-pelan. Nah, sampai banyak itu, sampai ujung sana. Nah, itu caranya, sebar, sebar. Nah, itu kan masa pentil-pentil, masa ini cocok atau ini. Biar kenapa? Biar pentilnya itu enggak jatuh. Kadang-kadang kemerahan kalau asam, kalau menyakan asam, entar merah terus busuk jatuh. Bunganya juga gitu. Harus menjaganya itu waktu pentilnya itu atau berbunga atau waktu jadi buah itu agak susah. Soalnya pepaya kayak gitu sih kebanyakan. Gagal di bunganya itu banyak. Karena pH-nya enggak turun. Ya banyak penyebabnya sih. Dari pupuknya, dari perangsangannya. Tapi ini enggak tak rangsang, ini tak biarin aja. Alam yang berbicara sama yang di atas yang memutuskan semuanya. Yang penting kita merawat. Nah, itu pelan-pelan aja. Ntar juga habis sendiri kok. Tapi ini lama-lama, kalau ini punggungnya yang sakit ini. Kalau banyak gitu, ini kan cuma berapa pohon ini. Tapi ya lumayan lah untuk petani muda. Ntar habis ini kalau musim penghujan kita kasih apa nama jahe aja. Gimana caranya? Nanti ada sendiri biar banyak. Ntar kasih kacang dulu, merambat ke pepayanya, nambah nggak hidup pepayanya. Ya pelan-pelan aja, yang penting disyukuri. Namanya orang berkebun, nah, menanam pasti ada. Kita penting merawat, kalau ada hasilnya kita jual. Yang penting kita cara merawatnya gimana biar dapat hasil. Tuh, ya begitulah. Begitulah caranya menabur pupuk dolomit. Nah, ini kan putih-putih ini. Nih, putih-putih. Nah, kita tabur
pelan-pelan menghilangkan pH. pH-nya asamnya biar turun. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Komennya membangun. Kalau ada pertanyaan monggo. Terus petani milenial itu harus banyak bertanya dan banyak berdiskusi supaya dan tindakan, jangan lupa tindakan. And print. Tindakan dulu baru bisa menghasilkan. Pelan-pelan aja yang penting pasti. Gak usah terburu-buru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen yang membangun, jangan yang merusak. Kalau merusak, menjerumuskan, nanti petani-petani muda itu nggak mau berkembang. Kita harus belajar sama-sama. Semangat, kreatif, potongan saya juga bagus. Sekarang udah tau potong pendek, kenapa suker banget. Kalau kepanasan apa-apa, wah kelap-kelap terus. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Indonesia.